Halo guys, bertemu lagi dengan Upin teman-teman. Kali ini Upin dapat pil ajaib dari Pak Profesor. Upin bisa dalam beberapa jam ke depan Upin punya kekuatan super dan Upin sangat kuat guys. Kalian lihat ya, Upin kasih contoh nih teman-teman. Upin punya tinju yang sangat kuat guys. Kita bisa meninju mobil ini. Kalian lihat ya, kita cari mana yang bisa ditinjunya ini. Tung, tung. Wah, kok nggak pengaruh ya? Kok nggak ngaruh nih? Wah, Upin nggak jadi kuat ini berarti. Kita coba tiang. Oh enggak deh, bukan berarti orang guys. Kita harus coba ke orang cobanya. Maaf ya kak, Upin tes kekuatan super dulu. Waduh. Wah beneran guys. Wah Upin punya kekuatan super, kita bisa tinju. Seharusnya mobil bisa loh guys. Kita coba ya, Upin penasaran juga nih. Seharusnya mobil bisa guys. Aduh gak bisa ya, gak kelihatan. Coba ini. Aduh salah. Kenapa ya gak bisa ya, cuman orang bisa. Mereka mau melawan Upin, kalian lihat nih. Kita kasih pelajaran sekali tinju bosku. Wow. Aduh, kalian lihat ya, kita hajar semua geng-geng di kompleks ini. Bang, kamu mau berantem, ha? Kamu berantem. Wow, gokil guys, satu kali pukulan ini namanya One Punch Man, guys. Upin si One Punch Man, sama-sama botak kan ya. Wah, kita cari yang apa ya? Yang bisa melawan tuh apa ya, guys, yang kuat. Bagaimana kalau kita tinju Pak Pol saja, guys? Tapi Upin masih penasaran, harusnya mobil bisa ditinju, guys. Kok ini nggak bisa ya? Wah, bagaimana sih? Mereka berkelahi, guys, karena menabrak mobil. Kita pukulin coba. Keluar pintunya, guys. Benar-benar kuat ini tinju super Upin. Wah, kita buat pintunya copot lagi nih. Ayo. Ya, terbakar, guys. Astaga naga, meleduk, lari. Astaga. Kita tinju preman ini yuk. Hai bang, mau terbang gak? Ini terbang sana. Wow. Wih, kuat sekali guys. Satu kali pukulan loh. Coba kita cari Pak Pol dah. Upin pengennya Pak Pol guys, biar dia marah sama Upin. Tapi mau marah bagaimana kalau dia langsung meninggal ya. Tidak apa-apa guys, kita cari Pak Pol aja. Upin gak ada kendaraan nih. Bagaimana caranya kita bisa dengan cepat bertemu dengan Pak Polisi? Wah, pasti jauh sekali ini Pak Polnya. Oh ini dia, ada. Aduh, nggak ada kendaraan nih, susah nih. Ini Pak Polnya guys. Ya Pak Polnya cepat sekali jalan. Aku pengen kalian lihat nih guys, Upin tinju nih guys. Wah, tengui. Satu kali pukulan coy. Wah, kocak juga ini ya. Kenapa ada mobil warna hitam sepertinya? Ini ada preman guys, kita ajar yuk preman yuk. Hajar pin. Wah lari. Temannya kabur. Sini kamu sini. Oh ini ada mobil Pak Pol sih guys. Ada mobil Pak Pol guys. Kita tinju guys. Wow turun mereka berdua guys. Bintang satu pin. Gila gukil guys. Gila cuy, langsung bintang dua cuy. Kita lawan banyak Pak Pol nih guys. Kalian lihat Upin tidak bisa ditangkap. Nah ini ada Pak Pol lagi. Wih gila satu kali pukulan guys. Bener-bener One Punch Man ini Upin guys. Kali ini aku dikasih pil yang sangat berbahaya sama Profesor guys. Ya kan aku jadi manusia super, tidak ada gunanya kalian mau menembak-nembak. Wih gak ada guna bang, gak ada guna. Mana Pak Pol gak datang lagi ya? Gak ada Pak Pol lagi guys. Gak seru ah. Nggak ada Papol, jangan lari. Wah terbang ke sana guys, terbang dia. Gokil, kuat sekali bos. Ini ada Papol lagi guys. Ya ampun, salah ini dia, ini dia. Kocak, ini ada lagi yang datang. Selamat tinggal Papol. Sini Papol, sini aku kasih kamu kekuatan super, bisa terbang. Yuk sini, yuk terbang. Wow, jangan bang. Tidak Upin, aku cuma mau membantumu. Wah kenapa kamu ingin memukul Pak Polisi? Aku juga jengkel sama mereka. Apa gitu ya. Aduh, ada lagi kak Pak Pol. Ayo, ini sudah banyak mobil dan motor Pak Polisi nih guys. Aku tunggu mereka di sini, kita hancurkan ini semua mobilnya. Ayo kita singkirkan pintu-pintu mobilnya guys. Bisa nggak ini kita singkirkan? Jatuhkan pintu mobilnya. Waduh, sudah tidak ada Pak Pol yang datang guys. Sepertinya Upin balik aja ya. Sudah cukup ya guys ya.
jangan terlalu lama, nanti kalau Upin ketangkap nanti Pak Profesor akan jadi korban juga guys. Jadi kita lebih baik cukup sampai di sini ya, nggak usah lebih banyak lagi guys. Aduh, Pak Polisi datang mengganggu guys, parah. Upin sudah tidak mau main Pak Pol, kalian balik aja dah. Aku sudah tidak mau main. Kalau aku masih mau main, kalian nanti meninggal semua. Aduh, kita taruh mobilnya di depan dan Upin masuk saja ke dalam rumah. Okay, let's go.